Hai, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, hari ini saya nak kongsikan dengan korang bagaimana kita nak jaga pokok Monstera. Okey, tempat saya dekat sini, bahagian sini dia agak redup. Lagi satu, saya tak pernah buat video dekat sini tahu korang. Sebab dia punya ruangan dia tu agak sempit sikit. Sini saya tunjukkan dekat korang. Nampak ruangan dia agak sempit sikit. Tapi ada sahabat saya di YouTube, dia nak tanya bagaimana penjagaan pokok Monstera. Okey, hari ini kita nak kongsikan tip dengan korang bagaimana kita nak jaga Monstera. Okey, semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, dekat sini cuaca agak mendung-mendung sikit. Okey, yang ini Monstera saya yang jenis dah berumur. Nampak kurang besar. Ada yang dia nampak macam tu. Tu dia dah layu, dia punya daun dah layu, agak daun dah lama lah. Tapi ada daun-daun besar nampak. Kalau kita nak tahu Monstera tu dah lama atau pokok baru, kalau pokok lama dia ada lubang di tengah. Tu bermakna dah macam setahun lebih macam tu. Kalau dia punya tengah tak ada lubang, bermakna pokok baru. Daun-daun baru. Okey, daun baru dia tak baru berapa bulan je lah korang. Okey, saya nak tunjukkan. Okey, dekat sini agak tempatnya agak redup-redup. Tak berapa panas. Monstera ni korang, dia tak suka dekat tempat yang panas, dia suka tempat yang redup. Ni jenis Monstera daun kecil. Monstera daun kecil ni dia dah tinggi dah. Mana saya letak dia? Ni anakannya baru saya 2 minggu saya tanam. Dia senang, dia cacah aje. Saya pernah ajar dekat korang bagaimana kita nak memperbanyakkan. Kita cacah aje, dia dah boleh tumbuh dah, nampak. Yang penting ada akar angin. Okey, kalau ada akar angin kita boleh tanam. Nampak. Ni Monstera yang jenis kecil, dia berjala. Dia lilit dekat kayu. Okey. Yang Monstera ni dia tak suka tempat yang panas. Dia suka tempat yang redup-redup. Lepas tu satu je korang, dia tak suka banyak air. Okay. Kalau saya pun, saya jira seminggu 3 kali macam tu je. Tengok pada tanah dia. Kita rasa dekat dalam dia punya contoh kan pokok Monstera tu, kita rasa kalau dia punya tanah agak basah, lembap, kita tak perlu siram. Kalau dia agak kering, dalam dia pun kering, baru kita siram korang. Sebab Monstera dia tak suka banyak air. Bila banyak air, dia akan daun dia tepi-tepi tu dia akan menguning, lepas tu dia akan kering. Kadang-kadang dia akan tumbuh bintik-bintik kuning, bintik-bintik macam terbakar macam tu. Dia tak boleh banyak air. Kalau banyak air pun dia akan mati. Siram bila perlu je. Bila tanah kering baru siram. Dia suka dekat tempat yang redup. Di bawah-bawah rimbun-rimbun pokok. Kalau ada pokok-pokok yang lain. Okay, saya nak tunjukkan yang hari tu saya ada potong. Buat potong keratan batang. Sekejap ya. Ni saya ada buat keratan batang. Nampak korang? Dah tumbuh dah.
Ni daun baru korang. Kalau daun baru, baru berapa bulan kita tanam, dia tak ada lubang di tengah. Dia tak ada lubang di tengah. Okey. Ha, perbezaan dia yang dah bertahun-tahun dengan yang baru. Ha. Okey, kalau daun daun yang dah bertahun-tahun tu dia ada lubang di tengah. Okey. Monstera dia macam tu. Kita tak perlu siram banyak air. Lepas tu dia suka kat tempat yang redup-redup, teduh. Dia tak suka di cahaya matahari langsung, dia tak suka. Macam direct terus kat matahari, dia tak suka. Okey. Okey, kalau baja dia suka, kita taruh dia baja organik je dah cukup. Ha, taruh baja organik sahaja. 2 minggu sekali ke, 3 minggu sekali ke, tak kisah. Okey. Dia tak macam keladi. Kalau keladi kita nak cepat gemuk, nak cepat besar, kita kena seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Okey. Tapi paling bagus kita guna baja organik. Tak kisahlah baja organik apa. Baja organik. Jangan pakai macam baja yang biji-biji tu. Kadang-kadang baja yang biji-biji tu dia panas. Dia panas. Bila kita letak dekat pokok, nanti pokok kita kadang-kadang dia tak tahan, dia mati. Sebab baja ni media dia panas. Kalau organik tu bahan dia tak adalah terlampau panas sangat. Okay. Inilah koleksi-koleksi yang ada dekat rumah saya. Monstera. Nampak? Monstera ni dah dekat 2 tahun lebih kot saya jaga dia. Dia senang membesar. Kita potong ikut keratan batang je. Saya pun nak cari pasu yang lebih besar dari ni. Kalau kita tukar dia pasu yang lebih besar, ikut step by step. Kalau pasu dia dah besar, dah tak muat, dia punya akar angin akan keluar tau. Nampak? Ni akar angin dia. Akar angin dia dah membesar. Kalau akar angin dia dah besar, kita dah sepatutnya tukar pasu. Tapi saya belum dapat pasu yang sesuai dengan dia. Sebab dia dah besar sangat. Saya rasa macam nak tanam dekat tanah. Tapi macam tak sure boleh ke tak. Sebab dekat tempat saya ni, tanah dia, media tanah dia tanah merah. Tanah merah. Tapi kalau yang hutan dekat sebelah rumah saya tu, dia tanah hitam. Sebab masa kita nak buat rumah dekat sini, dia tambah tanah lah. Tambah tanah tu, tanah pakai tanah merah. Saya takut tak sesuai, takut dia mati. Sebab tanah merah tu dia tak menyerap dekat tanah, dia tak menyerap dekat akar nanti air dia dan kita punya baja tu. Okay, itu tip saya untuk penjagaan Monstera. Okay, yang penting satu, dia tak berapa suka air. Jangan kerap siram, bila perlu sahaja. Tak suka di tempat yang panas, dia suka di tempat yang redup. Lepas tu senang kalau kita nak memperbanyakkan. Saya ada buat video yang saya memperbanyakkan guna akar angin. Kalau ada akar angin, senang kita nak memperbanyakkan. Okey, lepas tu baja 3 minggu atau 2 minggu sekali pun boleh baja, pakai baja organik. Okey, itu pengkongsian saya untuk kali ni. Bye, jumpa lagi. Terima kasih yang selalu support saya, yang tengok video saya sampai habis. Terima kasih banyak. Semoga video-video saya memberi manfaat kepada anda semua. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.